ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa Kemudian ya bidin, azakumullah. Saya ingin jelaskan juga yang berkaitan dengan dakwah. dalam dakwah ini siapa aja masuk ke medan dakwah. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke medan dakwah. Dalam Islam enggak boleh. Syarat orang berdakwah harus berilmu. Kalau dikatakan ilmu, artinya dia berusaha untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat. الله برفعان في سوره يوسف الايه 108 الله برفعان قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين قل هذه سبيلي قال الله قل قتكن محمد هذه سبيلي ini jalanku ini manhajku ad'u ila Allah aku mengajak manusia ke jalan Allah ala dengan dasar ilmu dan keyakinan ana wa aku dan orang-orang yang mengikuti aku wa subhanallah maha suci Allah wa ma ana minal dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik Allah menyebutkan dalam ayat ini agar kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ad'u ila Allah mengajak manusia antum lihat ayatnya buka surahnya surah Yusuf ayat 108 antum lihat ad'u inallah aku mengajak manusia ke jalan Allah arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah bukan kepada pribadi bukan kepada kelompok bukan kepada partai bukan kepada suku bukan kepada yang lain ad'u ilallah dakwah itu mengajak manusia ke Allah. dan selalu Allah kaitkan dalam masalah dakwah dakwah ilallah dakwah ilallah atau ke jalan Allah ud'u ila sabili rabbika ajaklah manusia ke jalan Rabbmu ajak manusia ke jalan Allah dan Allah menyebutkan gak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah Allah sebutkan dalam surah Fussilat di ayat 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa amila salihan dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Aku termasuk orang orang Islam. Jadi Allah menyebutkan bahwa dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Dan kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah at-tanbih al-ikhlas. Artinya dakwah itu wajib ikhlas karena Allah. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah dengan ikhlas? Ad'u ila Allah 'ala basirah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Arti dakwah ini harus dengan ilmu, bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan Sunnah Al-Fahmi, salat? Sekarang ini dakwah macam-macam Sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah, dianggap kalau orang sudah ngomong depan mimbar ini, udah di podium, dianggap dakwah, meskipun dia mengkritik pemerintah atau dia ngocak atau dia nggak bawa apa-apa nggak -apa. buat bawa dalil walau apa yang penting pinter retorikanya orang senang ini bukan dakwah dakwah itu mengajak manusia kepada Allah yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah menjauhkan syirik itu dakwah namanya Itulah yang didawakan oleh para Nabi wa Rasul Wasalam wassalam. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya, ane'abudullah. Dahlah kalian semua beribadah Allah. jauhkan ta'ud. Jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngocak. Bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak nih dakwa. Main sepeda dianggap dakwah main motor dianggap dakwah dianggap main-main agama ini oleh mereka nggak boleh dalam Islam dakwah itu keseriusan kesungguhan dan Nabi yang mengatakan demikian saw ihrus ala mayan fau billah berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu minta tolong kepada Allah jangan lemah Nabi yang sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini bukan main-main bukan ketawa bukan ngocak dakwah ini Bukan mengajak kepada kelompok, bukan. Tapi bagaimana kita menegakkan agama ini. Dan dia tujuan dakwah. Anda mencatat, ada tiga tujuan dakwah. Yang pertama, supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 165, Rasulam mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa Allah berfirman dalam surah an-nisa ayat 165 rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar Rasul-rasul memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah sesudah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam dan adalah Allah itu maha gagah dan maha bijaksana arti rasul-rasul yang diutus oleh Allah memberikan kabar gembira dengan kenapa dengan sorga dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Umul Akhir dan mengancam bagi mereka kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah, akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh, dai itu antara dua, memberikan kabar gembira dan mengancam. Bashir wa Selalu memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, basyirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, bashirun dan Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan para anbiya rasul, mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya gak ada alasan lagi bagi manusia. Gak ada alasan nanti manusia mengatakan dapat oleh Allah. Ya Allah. Gak ada Rasul yang diutus. Gak ada dai yang mendakwakan dakwah tauhid di tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Gak ada di tempat kami ini nggak ada dakwah, nggak ada orang mendakwakan doa wah tauhid. Yang terkenal di sini apa? Dainya nanti di hadapan Allah pada zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu. Kenapa kamu nggak dakwakan doa wah tauhid kepada manusia? Akan dituntut di Orang-orang di seperti ini. Kita harus dakwakan doa wah tauhid. Itulah pokok semua para Nabi, wa rasul al diutus. Bagaimana mendakwakan doa wah tauhid? Agar manusia semua beribadah kepada Allah. Agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi. Dan menghapuskan seluruh amal. Dan tempatnya neraka, kekal dan neraka selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik. Maka ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di depan umat ini. Itu yang paling pokok. Bukan yang lain. Dan yang dakwah tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu orang yang nggak berilmu nggak boleh masuk di medan dakwah ini. Ini akan merusak. Orang yang bodoh akan merusak seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, di antara tujuan dakwah memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Bapak Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Asy-Syura di ayat 52

wa innaka la tad'uuhum ila siratin mustaqim sesungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus dan itu yang kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat Arti jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Para Nabi, Rasul, Salatu wassalam. Kemudian para Sahabat, Radhiyallahu Anhu Majmain. Itu jalan yang lurus. Bagaimana mereka menempuh jalan yang lurus dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu perhatikan tuh. Yang dikatakan siratul mustaqim, artinya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 51 Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh Hada siratu mustaqim Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh Hada siratu mustaqim Dan ini berapa kali Allah ulang dalam, dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Maka beribadah kepada Allah. Ini ajaran yang lurus. Arti mentauhidkan Allah menjauhkan syirik merupakan jalan yang lurus. Itu yang pertama, mana pertama. Kemudian baru nanti siratul mustaqim disebutkan lagi yaitu berpegang kepada Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf dengan dasar ayat dalam surah Al-Fatihah tadi. Ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim orang yang memberikan nikmat siapa itu para anbiya rasul dan para sahabat makanya Allah menyebutkan jalan yang lurus itu hanya satu dalam surah al-an'am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun dalam surah Al-Am ayat 153 wa anna hadha sirati mustaqim sungguh ini jalanku yang lurus fattabi'u ikutan lurus wa tattabi'u subul jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu jalan Allah demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kamu bertakwa arti ketika Allah ketika Allah menyebutkan ayat ini Nabi menjelaskan bagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan, artinya Nabi menggaris satu garis yang lurus di kanan kiri garis itu jalan-jalan yang yang pendek. Kata Nabi SAW, "Ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih." Enggak ada satu pun jalan-jalan ini melainkan ada setan. Karena Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Ini jalan, jalan yang lurus, ikuti. "Wa la tattabi'us subul," jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain, Nabi gariskan tuh beberapa garis. Berupa apa? Garis ini masih ada setan. Garis ini merupakan kelompok-kelompok, firqah-firqah. pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang sesat semuanya yang membawa manusia ke neraka. Semua mesti ada setan di atasnya. Itu yang mengatakan Nabi Rasulullah SAW, ketika menjelaskan ayat ini. Yang Nabi suruh ikuti jalan lurus, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ma'ana wa orang mengikuti jalanku dan para sahabatku arti wajib mengikuti Al-Quran wa ala fahmi Salat jadi yang pertama Mentauhidkan Allah menjauhkan syirik yang kedua kita belajar Quran wa sunnah fahmi salat amalkan agama ini sesuai dengan pemahaman mereka kemudian ikhwanifiddin di antara tujuan dakwah masih yang kedua memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus dan juga kita bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa ilan-nur rabbim ila siratil azizil hamil di awal surah Ibrahim di awal surah Ibrahim Alif Lam Ra kitabun ilayka, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad Litukhrijan nasa minadh nur agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya bi rabbihim dengan izin Rabb mereka ila siratil azizil hamid kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji anda perhatikan Mengeluarkan manusia dari kegelapan Kegelapan apa? Yang pertama kegelapan syirik Manusia dalam kegelapan kesyirikan Berbuat kesyirikan Dan manusia setiap hari berbuat kesyirikan Di mana-mana di muka bumi ini orang berbuat kesyirikan Di Indonesia ini banyak Di Indonesia banyak Jutaan orang berbuat syirik Bukan satu dua orang, bukan ribuan, bukan ratusan ribu Jutaan orang Puluhan juta orang berbuat syirik Kewajiban para dai bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Dan manusia yang ada ini semua dalam kebodohan. Min zulumatil jahal ila nuril ilm. Keluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Mereka dalam kebodohan, nggak ngerti agama sama sekali. Kita ajak mereka pada ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran wa sunnah ala fahmi salam. Itu usahanya beradai Bukan dibodohkan orang Bukan orang disuruh taklid Bukan Orang mukallid gak pernah jadi ahli ilmu selama-lamanya Kata Imam Muqayyim Orang taklid gak akan jadi ahli ilmu selama-lamanya Kita harus berpegang teguh pada Quran wa sunnah ala fahmi salam. Bukan disuruh taklid kepada manusia Bukan Hatta para imam juga melarang mereka untuk taklid Hatta para imam Aimatul Arba Imam Hanafi, Maliki, Syafi, Hanbali Rahimahullah Melarang untuk taklid Mereka selalu mengikuti dalil Quran dan Sunnah misalnya. Dan ini sudah saya bawakan Beberapa kali di majlis ini Jadi kita keluarkan manusia dari kegelapan Syirik kepada cahaya tauhid Dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu Dan seterusnya nanti Seperti itu Dari kegelapan bid'ah kepada sunnah mereka semua banyak mengerjakan beda. Diam para dai-nya untuk menjelaskan masalah ini. Jelaskan. Jelaskan hadis Nabi yang mengancam tentang beda karena oh, beda ini merusak, merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak persatuan. Beda ini. Sebagaimana syirik merusak persatuan, beda juga merusak persatuan. Merusak beda ini. Maka wajib dijelaskan kepada manusia. Bagaimana mereka selamat dari kegelapan beda kepada cahaya cahaya sunnah dengan izin Allah kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Yang ketiga, yang ketiga kita berdakwah. Tujuannya supaya kita lepas tanggung jawab di depan Allah pada hari kiamat. Supaya lepas tanggung jawab di hari kiamat nanti. سبرية الله سبوت من سورة العرف دي اياسراتوس نمبلو وإذ قالت أمة منهم لم تَعِذُونَ قوما الله أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون Segolongan umat diantara mereka Mengatakan Kenapa kalian Arti para da'i ini Kenapa kalian menasihati Satu kaum Yang Allah pasti membinasakan mereka Atau mengadap mereka Dengan adab yang pedih Kalau Mereka berkata Arti para da'i ini yang memberikan nasihat kepada umat ini Mengatakan Ma'ziratan ila rabbikum Wala'allahum yattaqun agar kami tidak punya alasan agar kami ini lepas tanggung jawab di depan Allah pada hari kiamat dan agar mereka bertakwa ada dua alasannya disebutkan yang pertama alasannya agar kami lepas tanggung jawab nggak dituntut oleh Allah di hari kiamat kenapa kamu nggak mendakwakan nggak bisa katakan ini orang udah berbuat syirik udah berbuat maksiat sudah sampaikan nggak cukup sekali Enggak cukup dua kali, harus terus dakwah, siang malam mendakwakan dakwah tauhid. Enggak cukup sekali. Sama seperti keluarga kita. Kita mengingatkan keluarga kita, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Apa cukup? Salat, nak sholat nak. Na. Kamu salat, enggak cukup. Terus. 10 tahun enggak salat pukul. Yang suruh Rasulullah SAW suruh pukul. Enggak boleh berhenti. Ingatkan terus tentang pakai jilbabnya, tentang sholatnya, tentang zikirnya, tentang ketakwaan dia kepada Allah. Terus setiap hari diingatkan. Gak ya cukup sekali, ribuan kali. Sama seperti ini. Ini umat udah berbuat syirik, berbuat kita udah nasihati. Terus berhenti. Supaya apa? Yang pertama, ma'adziratin rabbikum. Supaya kita nggak punya alasan lagi. Artinya kita lepas tanggung jawab dari Allah. Bahwa kita udah nasihati. Yang kedua, yaitu alamnya takut mudah mudahan mereka takwa kan kita nggak tahu mudah mudahan mereka berubah nanti kan Nabi saw ketika mendakwakan kepada tokoh-tokoh Quraisy Nabi nggak tahu bahwa sebagian mereka kemudian beriman di akhir hayatnya Nabi saw berapa tahun Nabi dakwakan bukan sebentar di Mekah 13 tahun di Madinah 10 tahun tapi kan ada tokoh-tokoh yang kemudian beriman di akhir hayat Rasulullah Sallallahu dan Rasulullah tidak menghukumi apa-apa. Jaga mereka bertakwa. Kalau sudah seperti itu kita ingatkan dan kita larang manusia dari kemungkaran, kemungkaran, kemungkaran syirik, kemungkaran beda, kemungkaran maksiat, kemungkaran yang lainnya. Kalau sudah sudah ingatkan dan mereka tetap, ketika Allah mengadab semuanya ini akan diselamatkan orang itu oleh Allah Taala. Antum lihat di ayat 165-nya. Falamma <tuh> anjayna anis wa akhadna bi bima tatkala mereka lupa dari apa yang sudah diperingatkan dengannya sudah diperingatkan berkali-kali tentang bahaya syirik, bahaya beda, bahaya maksiat tetap mereka lakukan juga anjayna anis kami selamatkan orang-orang yang melarang manusia dari kejelekan yang melarang manusia dari kesyirikan, yang melarang manusia dari bid'ah, yang melarang manusia dari ah, maksiat ah, diselamatkan oleh Allah mereka. Nabi menyebutkan bahwa ada satu kaum yang Allah berikan ganjaran seperti generasi pertama, yaitu mereka melarang manusia dari kemungkaran kata Rasulullah SAW. Kemudian kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan. Diadab oleh Allah. Jadi kita jangan merasa aman dengan azab Allah karena maksiat sudah semua lakukan manusia. Antum lihat Indonesia apa aja nggak lakukan semua lakukan kesyirikan, beda, maksiat maksiat apa aja kedurhakan kepada orang tua, zina, homo, seks bebas semua kecurangan, riba apa aja yang maksiat lakukan kita wajib hati hati karena kita orang beriman nggak boleh merasa aman dengan adab Allah ini dosa besar merasa aman dan nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah nggak boleh kita merasa aman. Kan di awal di surah Al-Araf Allah sebutkan enggak boleh kita merasa aman. untuk melihat di surah Al-Araf ini. Di ayat 97, 98 dan 99. Allah berfirman, apa amin ahlul qura yaum yawm ba sunnah bayata wa hum naimun." Awa amin ahlul qura ayati yawm um ba sunnah duha wa hum yal'abun. Afa aminu um makra Allah fala ya'manu um makra Allah ila al-qaumul khasirun. Apakah penduduk desa itu merasa aman akan datang kepada mereka azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur. Apakah penduduk desa itu merasa aman? Akan datang azab kami di waktu duha di saat mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Enggak boleh, kita enggak tahu. Karena dua maksiat luar biasa, kesyirikan, riba, zina, liwat, segala macam. Bukan mustahil Allah akan azab semuanya. Kan ditanya oleh seorang istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, anahliku wafina salihun. Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah? Sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh. Naam idha kathir khabath Iya, kalau sudah banyak semua kerusakan yang ada, Allah akan azab semuanya. Antum hati-hati dalam masalah ini. Maka dai tetap mendakwakan yang hak ini kepada manusia. Antum lihat lagi di surah Al-Anfal. Supaya kita hati-hati. Karena peringatan-peringatan sudah sudah banyak dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an dan manusia sudah baca tapi tetap mereka masih melanggar. Antum lihat di surah Al-Anfal ayat 25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا عَنَ اللَّهِ شَدِدُ الْعِقَابَةَ Janganlah kalian takut kepada fitnah. Artinya azab Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zolim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Artinya azab itu akan mengenai semuanya. Semua manusia. Semua atau orang soleh pun akan kena azab itu. Ketika banyaknya kemungkaran, kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi syirik. Yang kedua beda. Yang ketiga, banyak lagi yang lain. Kemungkaran nakonlah manusia ini. Ribuan kemungkaran. Makanya kita harus terus nggak boleh berhenti berdakwah karena Allah. Ikhlas karena Allah dan dakwakan dengan tauhid. Harus serius dakwah, nggak bisa main-main. Jangan orang diajak main-main, jangan. Antum berdosa nanti berat hukumannya dunia dan akhirat kita harus serius mendakwakan ini karena ini menyelamatkan umat dari azab Allah subhanahu wa taala dan kita pahalanya besar orang yang mengingkari kemungkaran pahalanya besar dan semua harus dilakukan karena Allah subhanahu wa taala sementara sampai di sini dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh